Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa K untuk Amans 24. Seperti biasa, kita lihat berita dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Xiaomi kini telah memperkenalkan telefon pintar mampu milik mereka dengan skrin pada nisbah 18:9, iaitu Redmi 5. Hadir dalam dua variasi, ia dilengkapi dengan MIUI 9, pilihan chip Snapdragon 450 dan 625 serta ditawarkan pada harga sekitar RM493. Huawei turut telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Huawei Nova 2S. Ia turut hadir dengan rekaan dui kamera di hadapan dan belakang serta menyertakan integrasi ciri pengecaman wajah padanya. Dengan penghujung 2017 menjelang tiba, Facebook kini telah mengeluarkan video ringkasan tahunan untuk setiap profil, membolehkan anda menjana video khusus di Facebook Year in Review dan seterusnya melihat apakah perkongsian popular dan sebagainya dengan mudah. Dan akhir sekali, SKMM telah mengumumkan yang mana memiliki dan menjual peranti DTTV dan IPTV tanpa label MCMC boleh didenda sehingga RM100,000. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu dalam dunia teknologi. Saya Nisa K. Yosh!